Shadow, World Over Video Gaming, powered by Playday.id. Lo guys, hari ini gue bakal main Santorini, dan kali ini gue bakal main berdua. Ada gue Samuel, dan ada Jojo. Ya, kita bakal mulai bermain, kita udah taruh worker kita. Jojo bakal jadi pemain pertama, kita bakal kenalan dulu ya sama dewa-dewa kita. Gue Prometheus, seperti yang kalian ingat, dia boleh gerak. Dia boleh bangun, gerak, terus bangun lagi, yang penting gak naik level. Terus Jojo, dia adalah Dionysius, gue gak tahu cara bacanya. Pokoknya setiap kali dia bikin dom, dia bisa gerakin pekerja gue, dan itu sangat beneficial sekali buat dia. Dan seperti yang gue bilang, Jojo adalah pemain pertama, so let's start. Ya, ingat kita sangat simple, gerak, terus bangun, kecuali gue. Jojo, oh ya BTW, Jojo warna putih, gue warna biru. Bakal kesini dan bikin. Nice. Apakah aku akan bangun? Aku bakal bangun dulu deh kayaknya. Bangun. Ingat, gue gak bisa naik level kalau bangun sebelum jalan. Jadi gue bakal bangun. Jalan. Terus bangun lagi. Karena bangun yang setelah jalan itu wajib. Nice. Aku bakal naik. Oke. Mungkin level 1 lagi di situ. Oke, kayaknya gue gak bakal bangun sebelum jalan karena gue bakal naik. 1, terus bangun level 1 lagi. Tambah jauh aja. Nice. Oke. Bakal kesini. Yap. Dia bakal ambil level 1. Karena kita gak bisa bangun di atas orang lain. Iya, emang gak bisa. Yap. Oke, gue mesti hati-hati karena kalau si Jojo bikin dom, dia bisa gerakin worker gue. Jadi, I must be aware of that. Gue bakal kesini. Actually gue bakal bangun dulu. Why not? Di sini. Baru gue gerak karena gue gak naik level, jadi itu diizinkan. Terus gue bakal bangun level 2 di sini. Nice. Sekarang Jojo. Jalan dulu. Aku jalan ke sini. Oke. Thank you, Jo. Aku bakal naik, terus bangun. Terima kasih sudah membangunkan Uncle Samu ini. Sebuah bangunan bagus. Ayo. Aku bakal ke sini. Yap. He's gonna build a dome. I better be aware. Tapi dia bisa bikin dome kapanpun juga sih ya. Jadi ya udahlah, might as well gue bangun aja. Gue naik, terus bangun level 2 di sini. Oke, Jo. Tapi kamu gak bisa kebanyakan blok juga karena kamu juga perlu menang, Jo. Oke, dia bakal ke pojok, terus bikin dom. Dan karena dia bikin dom, dia bisa gerakin worker gua. Dan abis gerak, dia build. Oke, terus kamu build, Jo. Oke, terima kasih sudah menurunkan saya lagi ke bawah. Saya akan putar mapnya. 1. 2. Susah ya kalau pegang kamera sama tolong masukin Jo ke dalam. Oke. Okay. That's my turn. Sekarang giliran Jojo. Ya, gue suka banget sama 3D dari game ini. Yep. Bikin level 3. Oke. Okay. Sekarang gue bakal bangun dulu. Ups, menghancurkan semuanya. Terus jalan, bangun lagi. Level 1. Nice. Oke, dari sini kelihatan semua. Yep. What will you do, Jo? Sini. Ya. Yep. Dan bangun. Oke, sebelum Jojo naik ke situ, apakah saya perlu naik ke situ? Enggak lah, saya bakal ke sini.
Jadi gue bakal bangun dulu. Jalan. Terus bangun lagi. Level 1. Yup, karena gue gak naik level jadi boleh. Dari atas guys. Nice. Aku bakal gerak ke sini. Oke, dan karena Jojo bikin dom lagi, dia boleh gerakin worker gue. Terus bangun habis itu. Oke. Terus aku bikin level 2. Level 2 di situ. Ada di sini, Jo. Oke. Gue bakal ke sini. Terus bakal bangun level 1 lagi. Kita santai-santai aja dulu. Wow, mapnya sudah semakin penuh, guys. Gue bakal ke sini. Oh, nggak apa-apa. Seenggaknya kalau gue yang bikin dom, Jojo nggak dapat bonusnya itu. Gue bakal ke sini, terus bikin dom. Sayang sekali. Kita putar lagi. Really nice, guys. Inilah kota Santorini yang kita bangun dengan tidak susah payah. Jojo. Prometheus. Bakal ke sini. Bangun. Level 2. Oke, gue bakal ke sini. Terus bangun. Mesti bangun ya, wajib. Oke. Bangun di sini aja. Menarik. Satu. Dia mau bangun level 3 di sini, guys. Gue yang menang abis itu. Iya, nanti kalau ke sini menang. Iya, jadi kamu mau ngapain yang mana? Menarik. Dia turun, guys. Oke, dia bangun level 2 di situ. Gue bakal bangun dulu. Terus gerak. Baru bangun lagi level 1. Oke, ini gak rata. Yap. Nice city, guys, tapi susah kalau kalian mau lihat yang bagusnya. Nah, ini punya punya Jojo kecil di bawah jadi enggak kelihatan. Oke, Jo, what will you do? Mau ke mana dia? Aku mau. Menarik ini, guys. Karena ingat kita juga bisa menang dengan mengtrap pekerja lawan kita. Dia bakal gerak, terus bakal bikin. Level 3 di situ, nice. Tapi masalahnya saya bisa blok. Dan wajib saya blok, kalau enggak dia menang. Bam, untung dia belum bikin dom. Ya, kalau dia bikin dom, saya yang rugi. Sekarang. Dari tadi aku enggak kelihatan. Iya. Oke, dibalik tuh ya. Kasihan tuh Jojo gak kelihatan workernya dia sendiri. Dari atas. Aku bakal kesini. Ada 4. Ada 4. Kayak level 2. Bukan yang kayak level 2, itu beneran level 2 aja. Oke, gue boleh bangun dulu. I think I will or not. Oke. Okay. Yep. Gua bakal bangun. Level 1. Pasti udah menang. Pakai pekerja yang ini. Belum. Terus jalan, baru bangun lagi. Udah nyampe ke situ. Iya, cuman masih jauh ini. Kan perlu level 2 terus level 3 nanti. Ya, kita lihat apa yang akan Jojo lakukan. Level 1, itu. Level 1 yang menipis, guys. Menipis, tinggal 5. 5. Ini aku udah pakai 1, jadi 4. Karena pieces ini limited ya, jadi kalau udah habis, kita nggak bisa bangun level itu lagi. Oke, gue bakal naik. Di sini aja. Nanti kejebak. Hehehehe.
pertama aku bakal ke sini. Naik. Naik. Bikinnya level 1. Oke, guys, I think I just won. Karena dia enggak bisa bikin dom ya. Oke, gua bakal ke sini. Udah lama kita enggak bikin level 3 ya, guys, dari tadi. Ya, susah pegang kamera sambil membangun. Jeng 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 jeng. Kalau dia bisa bikin dom, enak. Dia bisa turunin gua ke bawah. Cuman masalahnya dia enggak bisa bikin dom, cuman ya we still have to do it, yo. Mau kemana? Seenggaknya kamu abis ini menang lah bisa. Remember you have to move first. Ayo, bisa gak kamu menang abis ini? Kalau Uncle Sam yang menang. Ya, betul sekali. Cuma Uncle Sam menang dulu. Bukan, Uncle Sam kan bisa bangun sebelum Uncle Sam gerak. Jadi Uncle Sam bakal bangun, gerak, terus ya gak usah bangun lagi karena gue udah ada di level paling tinggi. Wow, guys. So, today Prometheus yang menang melawan Dionysius. Woo! But still, it's a pretty great game. Jojo sangat benar-benar trained players. Dia bisa bikin sampai seperti ini. Terkadang kalau benar-benar newbie itu gak, belum nyampe berapa lama, tiba-tiba udah menang aja. Dan itulah, guys, One Full Playthrough main Santorini berdua. Semoga kalian jadi lebih ngerti gimana cara mainnya. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming. Pow!